Adventure. Hello, motherfucker. Halo sob guys, welcome back to my channel Just for Fun ID. Oke guys, jadi kali ini kita bakalan review game kotak-kotak ya. Oke, jadi kita akan nge-review update versi beta dari Minecraft ini. Bukan Minecraft ya, Minecraft ini ya. Dan versi betanya itu adalah 1.9.0.3 woi. Versi betanya sebenarnya udah beberapa hari yang lalu keluar ya. Jadi saya sempat nyari ini ya, berikutnya karena semalam tuh nggak sempat. Jadi biar nggak lama-lama langsung saja kita lihat apa item baru di Minecraft versi 1.0.3 ya. Oke, langsung saja woi. Oke guys, jadi kita sudah berada di map Minecraft ini ya. Oke, jadi ini dia muka karakter saya. Kenapa saya buat gini ya? Nggak jelas, weh. Oke, jadi kita sudah dalam ininya. Tadi saya pas cari apa tempat, pas kali dapet desa pillager. Jadi saya buat tempat review update-annya di sini aja, woi. Oke, ya, jadi kita sudah di sini ya. Dan ini di depan kita itu udah ada kota. Ya Allah, malah dirusain woi kotanya. Waduh, malah saya beresin ini ya. Wadaw, beresin dulu woi. Oke, jadi saya sudah betulin ya. Bisanya tadi ini ya, saya hancurin woi chestnya kan. Wadaw gitu loh. Oke, jadi di sini udah saya taruh update beta versi 1.9.0.3 ya. Jadi di sini isinya dari updateannya versi 1.9.0.3 ya. Ya, bisa aja ini di sini di isi chest ini ada juga updatean di versi sebelumnya itu yang udah full release yaitu 1.7 ya. Saya nggak tahu ya karena saya nggak sempat ngecek apa namanya isi item apa aja yang baru di versi 1.7 itu woi. Saya lupa ceknya dan malah langsung update ke beta versi 1.9 ini woi. Oke, jadi sebelum kita review, jika kalian mau tes juga update beta kali ini silahkan download di deskripsi, nanti saya taruh ya guys. Oke, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like juga video ini jika kalian suka woi. Oke, langsung saja kita buka chest ini ya. Tadi sudah saya buka woi tiba-tiba, wadah. Oke, kita akan review 4 benda ini dulu ya, dan nanti terakhirnya baru telur-telur ini ya, telur-telur ajaib boy dari Minecraft, dari game Minecraft. Oke, di sini ada trident. Ini kayak tongkat-tongkat dari ini ya, tongkat dewa. Oh, bisa dilempar ternyata guys, dan itu kok ada yang terbang. Akhirnya mati woi. Oke, dan ini ternyata bisa diterbangin woi. Ini dapatnya pasti dari laut ya. Saya nggak tahu juga sih dapat dari laut atau enggak ya. Tertancap. Dan ini bisa kita ambil lagi ya. Dan ini misalnya kita lempar dan bisa kita ambil lagi woi. Ajaib kan. Oke ya, ini gunanya cuma lempar-lempar dong gitu ya. Kayak tombak woi. Oke, jadi yang kedua itu ada dragon bear. Hey, what the fuck man, apa guna potion ini ya? Waduh, coba kita ganti ke mode survival woi. Oke, jadi kita sudah di mode survival, coba kita tes. Sumpah gak ada gunanya ini dragon bird. Apa sih namanya ini ya, dragon breed, gak tahu saya gunanya apa ini ya. Oke, dan sudah hujan aja woi. Saya gak tahu ini untuk apa woi, apa ini untuk naga yang di apa ya, portal di NK, saya gak tahu woi. Oke, langsung saja kita di sebelah ini ya. Oke, ini adalah MPT map ya, pasti kalian tahu, pasti buat create map tuh. Apa saya ambil ini woi, coba itu. Oke, dan di sini entah udah lama barunya atau baru-baru ini keluar di versi 1.7, sini ada empty locator map. Jadi kalau kita buat, kita di sini ada petunjuk apa ya, petunjuk di mana tempat kita itu yang putih-putih itu kita woi. Dan bisa bergerak juga ya, jadi kalian misalnya tersesat dari rumah kalian tinggal ambil ini aja woi. Magic enggak tuh, daripada pakai empty map ini kita enggak tahu di mana kita ini ya. Kalau pakai locator map itu berguna sangat woi. Oke, langsung next ke review telurnya woi. Oke, ini saya sudah ambil enderman, ini enderman ya. Lihat, kena air aja udah pindah-pindah woi. Sementara enderman ini kok kena air itu enggak apa woi, kan amazing gitu. Nah, jumpa kawan mana. Lihat, sudah kocar-kacir kemana-mana dia woi. Sementara enderman ini tahan sama air dia ya. Langsung kau. Oke, next telur. Oke, di sini ada vindikator. Ini kayaknya udah lama juga sih sebenarnya. Oh iya, betulan woi. Ini kan kok nggak salah dari ini ya. Maaf, apa namanya itu? Pokoknya desert gitu ya. Saya nggak tahu woi, lupa saya namanya ya. Oke, selanjutnya ada phantom. What's up, fuckers?
Holy shit, kayak jet terbang woi, bisa terbangnya kayak gitu ya. Ini apa, cuman melintasin gitu aja ya, kayak burung elang woi. Next, puffer fish apa nih? Eh please lah ya, jangan pigi-pigi woi. Oh ini kan gembung yang ada duri-durinya itu woi. Langsung kena poison sama dia ya. Dan langsung mati. Oke, ini ada salmon. Saya nggak tahu tiba-tiba ada ini. Panjang banget woi. Kayak sushi deh bentuknya ya. Surga salmon woi. Ini gembira sangat salmonnya woi. Joget-joget, kasih musik dulu lah. Memang oke, masa bodoh kita hiraukan aja. Dan ini kok ada ayam yang lope-lope coba. Oke, sudah salmon. Ini adalah Vex. Bye, have a great time. Oh my god, malah terbang woy bersama si pantom itu ya. Itu kayak pri apa itu ya? Evoker. Ini sama aja kayak si ini ya, Vindicator woy. Gak guna woy. Oke, sudah segitu aja ya. Oke guys, jadi segitu aja lah video review kita bareng-bareng. Yang sebenarnya kayaknya ada yang udah ada deh di versi-versi sebelumnya. Dan ada juga yang bakalan ada di versi ini ya. Kayak ya Trident mungkin ya. Oke, jadi segitu aja review kali ini ya. Oke, jadi segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like video ini ya. Dan juga subscribe channel ini jika kalian suka ya. Dan support saya terus woi, biar saya menjadi konten kreator yang membuat kalian bahagia woi. Jadi segitu aja video kali ini. Jika kalian suka silahkan like, comment dan share video ini. Sampai jumpa di next video. See you next time. Bye bye.